Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di channel Wijaya Teknik. Ya, kali ini teman-teman ya, sekedar tips buat teman-teman yang memiliki Strada Triton atau Pajero untuk penyebab bunyi di saat masuk lubang. Itu jadi kalau penyebab bunyi di saat masuk lubang di entah bagian sebelah kiri atau kanan, itu biasanya penyebabnya adalah bagian ini. Link stabilizer ini yang sudah aus atau sudah rusak ya. Kadang dia sampai jebol atau lepas. Jadi dia bisa sampai lepas kayak gini dari rumahnya. Nah, ini kan ini yang di bagian atas ya. Ini yang di bagian atas, jadi dia ini lepas ya. Tadi mana ya set yang dipasang ya? Nah, jadi ini untuk bekasannya sudah di bawah tadi, jadi nggak bisa dilihat. Nah, cuman ini ada bekasan yang bagian atasnya ini ya. Jadi dia menggunakan baut mur 19 dan kunci L di sini. Nah, ini dia bisa, ini seperti ball joint ya. Jadi kalau ini lepas, ini pasti menghasilkan suara nanti. Di saat suspensi ini main, di sini juga mengimbangi ya, ketarik. Jadi saat ketarik dan kedorong itu dia akan menyebabkan bunyi klotak-klotak kayak gitu biasanya. Jadi itulah kira-kira teman ya, yang biasa menyebabkan bunyi di bagian mobil Triton atau Pajero itu ada di bagian link stabilizer. Bahkan mobil Strada Triton atau Pajero itu biasa kelemahannya di sini ini sampai putus ya. Jadi ini juga sebagai stabilizer ketika kita akselerasi di jalan, maksudnya kita nikung itu atau kita lagi belok itu, ini juga berfungsi ya untuk menstabilkan kendaraan. Jadi jika stabilizernya ini enggak ada, terasa mobil itu seperti oleng, atau jika stabilizernya ini rusak, ini terasa mobil pasti oleng kalau kita lagi keadaan belok seperti itu ya. Dan juga nanti di saat jalan berlubang dia bisa menimbulkan suara-suara yang nggak enak ya. Nah, itu jadi teman-teman tipsnya sedikit aja untuk di pagi ini, semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan dan jangan lupa dukung, subscribe, like, and comment. Terima kasih.